Selamat malam pemirsa Jurnal Desa. Kembali lagi kami hadir mengabarkan berita dan peristiwa menarik tentang desa di Kalimantan Tengah. Kali ini berita tentang kegembiraan warga desa Luwuk Sampun, Kecamatan Taluan Hulu, Kota Waringin Timur. Berikut liputannya. Menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing adalah hak setiap warga Indonesia yang dilindungi oleh sila pertama dalam Pancasila. Begitupun umat Kristiani yang ada di desa Luwuk Sampun. Selama ini mereka belum memiliki tempat beribadah yang memadai. Namun tahun 2019 ini harapan mereka terwujud dengan dibangunnya gedung gereja di desa ini, sebuah kado Natal terbesar untuk seluruh warga jemaat desa Luwuk Sampun. Nampak hadir ratusan jemaat desa Luwuk Sampun pada acara peresmian gereja ini. Selain itu hadir pula masyarakat dari desa sekitar seperti Desa Merah, Tanjung Jorong, Mekarsari, dan Desa Tumbang Mujam. Di kesempatan ini diundang pula tokoh masyarakat, tokoh agama, baik itu agama Katolik, Islam, Hindu Haringan, hadir pada acara peresmian ini. Mewakili pemerintah, Camat Taluan Hulu pun hadir dalam acara ini. Adalah PT Hutan Sawit Lestari atau HSL yang turut serta membantu membangun gereja di Luwuk Sampun. Kurang lebih 242 juta dana Corporate Social Responsibility atau CSR mereka gelontorkan untuk membantu warga desa membangun rumah ibadah yang diresmikan Rabu 4 Desember 2019 kemarin. Selain pihak perusahaan, banyak pula anggota jemaat yang berpartisipasi membantu pembangunan ini, seperti yang disampaikan Mislan, Ketua Majelis Jemaat Luwuk Sampun, saat disambangi kontributor Jurnal TV di sela-sela acara peresmian. Terima kasih, saya mungkin atas nama pribadi dan majelis jemaat yang pertama mungkin banyak mengucapkan terima kasih. Nah, ketiga itu perusahaan PT HSL yang sudah membantu donatur untuk pembangunan gereja di KL Sampun dengan besar dana sebesar 242 juta. Kemudian juga kepada partisipasi seluruh warga jemaat yang sudah mendukung untuk pembangunan tersebut, kegiatan untuk pengadaan mobiler, pemasangan instalasi listrik, serta pembuatan tapak bangunan. Ia juga berharap kedepannya perusahaan yang ada di desa Taluan Hulu dapat peduli serta mendukung pembangunan infrastruktur serta kegiatan sosial masyarakat yang ada di sekitar perusahaan. Senada dengan harapan Mislan tersebut, General Manager PT Hutan Sawit Lestari, Muhammad Gunalan, menyampaikan bahwa bantuan CSR untuk gereja di Luwuk Sampun adalah salah satu dari beberapa program CSR yang telah mereka laksanakan. Sebelumnya, pihak perusahaan telah melakukan berbagai kegiatan seperti pembangunan jalan dari perusahaan ke desa, jalan antar desa, pembangunan sekolah, masjid, serta membangun kegiatan sosial masyarakat di sekitar perusahaan. Hal ini ia sampaikan usai acara peresmian gereja di Luwuk Sampun. Kedepannya pihak perusahaan juga akan tetap saling bersinergi dengan masyarakat sekitar untuk saling mendukung dalam pembangunan daerah. Sebenarnya banyak proyek yang kita sudah jalankan untuk bantu desa-desa bersekitar kita, macam contohnya masjid, sekolah SD, dan sebagainya, juga jalan, membutuhkan jalan dari perusahaan ke desa, antara desa dan seterusnya. Jadi sebenarnya ini adalah salah satu CSR kami, boleh katakan salah satu tanggung jawab perusahaan untuk bantu desa-desa persekitaran supaya bisa bangun, ya. Ini salah satu CSR lah. Kita masih ada rencana membantu desa-desa yang membutuhkan bantuan dari PT. Jadi mudah-mudahan ada salah satu mitra perkalian saudara, ya. Dari Desa Luwuk Sampun, Petrus Prianto, Jurnal TV.